Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa, wa man wallah amma ba'd. Kesulitan dalam kehidupan kita ini adalah merupakan sebuah keniscayaan. Seorang pun Di muka bumi ini tidak akan pernah ada yang merasakan kenikmatan terus-menerus, kesenangan dan kebahagiaan terus-menerus. Mengapa? Karena kesulitan sudah merupakan bagian serta kodrat yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Balad ayat yang keempat? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia Berada di dalam kesulitan kepayahan, hanya saja perlu kita ketahui bahwasanya kesulitan itu bukanlah merupakan akhir dari segalanya, bukanlah merupakan hal yang semestinya menghalang kita untuk terus berkarya di dalam kehidupan kita. Sebaliknya, kesulitan jika kita melihat dari sisi positifnya, maka itu akan melahirkan sesuatu yang luar biasa melahirkan hasil yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling mendapatkan ujian serta kesulitan yang paling berat di hadapan Allah. Dalam sebuah hadis yang sahih dijelaskan bahwasanya orang yang akan mendapatkan bala ujian, kesulitan dalam di muka bumi ini yang paling berat Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah para Nabi dan Rasul. Lalu kemudian datang orang-orang yang seperti mereka atau yang semisal dengan mereka. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan cobaan, ujian, bala dengan kesulitan hidup yang sangat luar biasa. Kesulitan yang sangat banyak, kesulitan serta musibah yang menimpa beliau adalah hal yang sangat rumit akan tetapi karena beliau menyikapinya dengan sikap yang paling baik yang terbenar maka sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menghasilkan hasil yang luar biasa dan sangat memuaskan oleh karena itu fokuskan diri kita dengan bagaimana kita menyikapi kesulitan yang datang di hadapan kita bukan dengan bukan dengan Menghadapi kesulitan itu dengan menggerutu, dengan mencerca, mencerca mencela, apalagi menghardik takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pasti akan menghadapi kesulitan, dan ini merupakan sebuah keniscayaan. Akan tetapi, kita juga tidak meminta kesulitan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan ketika musibah, kesulitan tersebut datang di hadapan kita, maka tentukan pilihan yang paling terbaik. Sikap yang paling terbaik untuk menghadapi kesulitan tersebut, karena sikap tersebutlah yang akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Tentu saja, kalau kita benar menyikapinya, maka kesulitan itu akan mendatangkan hikmah yang luar biasa, hikmah yang sangat banyak. Akan tetapi, kalau sikap kita menghadapi kesulitan tersebut, adalah sikap yang banyak mencerca, mencela, menggerutu. Tidak senang dengan kesulitan tersebut, tidak menerima kesulitan tersebut, maka hasil yang akan kita dapatkan juga adalah kesulitan yang bertambah. Bahkan mungkin kesulitan tersebut tidak akan selesai disebabkan karena sikap yang, bo yang bodoh kita, sikap yang buruk menghadapi kesulitan tersebut. Mudah-mudahan kita dapat menghadapi segala macam kesulitan, musibah, serta hal-hal yang tidak mengenakan dari kita, dan semoga saja. Kita bisa menghadapinya dengan sikap yang terbaik agar kemudian kesulitan tersebut berubah menjadi takdir yang paling kita sukai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Muhammadin wa akhiru da'wana